Halo sahabat Cikut Village, apa kabarnya guys? Kali ini mampir ke daerah Cawang ya, dengan Mbak Bisa Bebe, nama Bebe? Pak Acang Depok. Hah? Pak Acang Depok. Pak Acang Depok. Iya. Oh. Ini udah lama nih Pak Acang? Dari tahun 60 Pak. Tahun 60 ya? Iya, generasi ketiga. Generasi ketiga. Iya. Ini jualannya ngumpet nih. Iya. Setiap hari jualan ya? Setiap hari. Jam 8 sampai jam 8 lagi. Jam 8 malam? Jam 8 pagi ya? Iya, jam 8 malam nih, iya. Kalau sampai pagi ngantuk, Pak. Ngantuk ya? Iya. Enggak bisa ke Depok kalau pagi. Oh. Pagi mah. Di Depok rumahnya? Enggak. Oh. Gua pakai ini nih. Oh iya, boleh. Ini dari tahun 60. Nah, ini kuahnya nih. Tuh. Bukan, ini kuahnya nih. Sekarang berapa porsi ini? Masih bertahan 55. Nasi sama soto 55. Iya, sotonya 50. Tuh. Masih bertahan deh. Masih bertahan. Oke, kalau ini saya pesennya ada dagingnya ada apa aja nih? Ada daging, ada paru. Daging, mana daging? Ini daging. Daging iya nih. Sama daging. Terus ini ada kikil. Ada kikil. Iya. Nah, ini kikil. Udah disiap-siapin nih iya, sebenarnya. Iya. Sudah disiap-siapin. Iya. Mantap ini. Setiap hari buka ya? Setiap hari. Jam 8 sampai jam 8 lagi. Oke, kalau gitu aku pesen satu porsi. Iya. Lagi. Daging pakai paru sama kikil. Urat. Kikil, uratnya ada kosong. Urat kosong. Iya. Oh, tulang muda deh. Tulang muda. Iya. Mm-hmm. Yap. Tulang muda bisa. Oh, tulang muda ini. Cukup? Ya. Ya, siap. Ya. Soto yang jualannya ngumpet nih guys. Kalau nggak tahu, dia nggak tahu ada. Iya. Tukang soto di sini. Dia tahun 60 di sini terus ya? Enggak, di BNN sebelahnya dulu. BNN sebelahnya. Iya. Pindah kemari dari satu awal. Saya nasinya setengah aja. Iya. Satu awal sampai sekarang masih bertahan. Biarpun pandemi. Ini sehari bisa berapa? Ya kilo, paling 30-35 nih. Totalnya. Hah? 35 kilo? Iya. Oh, ini apa nih? Perkedel? Perkedel. Oh, emang dapat satu ini? Dapat satu piring ini? Iya, oh, bonus. Iya. Iya. Pakai cuka, terus dia nanti dia pakaiin limo lagi. Limo lagi. Saya boleh deh limonya lagi deh. Oke, siap. Kalau limo standby terus. Oh, standby terus. Iya, oh, okay. Selalu ada. Minta dibawangin nih nasinya. Oh iya, siap bang. Ini kuah santan atau? Santan asli. Santan asli, iya. Dia nggak pakai susu ya? Nggak ada campuran. Dari dulu nggak ada minyak samin, minyak saman nggak ada. Yuk, mantap ya. Nah, sahabat Cikut Village, tadi tuh kita masuk ke dalam langsung ya. Dan ini lokasinya sebenarnya di parkiran mobil. Parkiran bis ya, parkiran bis, parkiran penitipan motor. Nah di sini ada yang berjualan soto nih guys. Warnanya biru-biru ada di ujung. Ya ini namanya soto Cawang. Jadi kalau teman-teman tahu Uki, ya ini teman-teman nanti Uki jangan sampai kelewatan. Di sini ada plang WC ya, masuk ke dalam. Itu nanti ada sotonya di ujung. Jadi sebelum belokan mau ke Semanggi atau Grogol ya, ini di Cawang. Nah ini parkirannya juga luas. Nanti teman-teman akan ketemu ini nih, soto Cawang tuh ya, soto Cawang guys. Nanti teman-teman akan ketemu ini. Nah, ini tempat makannya kayak gini nih guys. Langsung nanti pesennya, langsung di sini nih tuh. Ini lagi disiap-siapin tuh, si Babe juga lagi siap-siapin. Tadi kita udah pesen nasi sama daging, tulang muda sama paru. Ini dari tahun 60, sekarang generasi ke-3. Oke, kita cobain nanti guys.
dan ini sambalnya. Ini sotonya. Jadi dia satu paket dapat perkedel juga. Ini harganya Rp55.000 udah dapat nasi. Tol ya. Ini dia soto daging pakai paru sama tulang muda. Nasinya setengah pakai bawang goreng. Sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Amin. Ini dia full santan. Nah, gurih-gurih. Nyos. Oke. Daging ini guys. Wah, enak gue. Tadi udah pakai limau sama jeruk. Ini tulang muda aja guys. Ini lokasinya di Cawang guys, agak kumpet nih. Kalau teman-teman belum pernah nyobain, mampir aja kemari guys. Lanjutin makan. Nanti informasi lengkapnya kita akan cantumkan di deskripsi guys. Kali ini soto Cawang.